Assalamualaikum dan hai, saya Nur Zihan Hasim daripada Pusat Kajian Media dan Komunikasi ataupun Mention daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Hari ini saya nak kongsikan sedikit tentang hubungan parasosial. Ianya ditemui oleh Horton dan Wall pada tahun 1950-an untuk menunjukkan hubungan di antara penonton dan selebriti yang mereka suka daripada televisyen, radio dan sebagainya. Di era media yang lebih moden, interaksi parasosial bergantung kepada kegerapan penggunaan pelantar media di mana selebriti itu tersebut menunjukkan personanya kepada penonton. Jadi penonton akan guna bermonolog. Perbualan atau monolog itu sebenarnya satu hala dan penonton tersebut sendiri tahu bahawa ianya sebuah ilusi. Perbicaraan Johnny Depp versus Amber Heard baru-baru ini mendapat tumbuhan yang hebat di kalangan peminat Johnny Depp sendiri kerana mereka sangat mengecam tindakan Amber Heard yang merosakkan reputasi Johnny Depp. Begitu taksubnya peminat-peminat dan penonton yang telah membina hubungan pada sosial bersama Captain Jack Sparrow ini, di mana ada mereka yang sanggup berhenti kerja dan juga bercosplay sebagai Captain Jack Sparrow untuk menghadiri dan mengikuti pembicaraan kes tersebut. Tahukah anda, hubungan parasosial juga boleh terjadi di antara pengguna media sosial dengan orang biasa yang mereka follow di laman-laman seperti Instagram dan TikTok. Ini adalah kerana di media sosial kita ada komuniti imajinasi di mana lebih ramai orang yang memfollow atau mengikut seseorang itu lebih kuat dirasakan penjenamaan diri seseorang influencer, kita panggil pempengaruh ataupun kita boleh juga panggil mereka micro celebrity. Dan hubungan parasosial ini adalah lebih kuat dimensinya dibandingkan dengan selebriti-selebriti dari TV atau radio kerana pempengaruh atau influencer ini boleh memberikan maklum balas secepat mungkin. Jadi, apakah cetusan idea anda? Mungkinkah konten yang anda muat naik akan menjadikan anda seorang selebriti ataupun micro-selebriti ataupun seorang pempengaruh yang boleh menginspirasi orang ramai melalui hubungan parasosial? Itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Thanks for tuning in.